Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, serta dimudahkan rezeki dan rezekinya teman-teman. Nah, di kesempatan video kali ini saya mau mereview ya mini aviary ini ya teman-teman. Nah, ternyata ada kabar menarik nih teman-teman. Si burung koni ini sudah bertelur teman-teman, dan jumlahnya sudah 2. Saya kecolongan nih tanggal berapa si burung ini bertelur teman-teman. Nah, jadi ini kabar sangat bahagia sekali buat saya teman-teman. Nanti kita simak ya videonya ya. Nah, untuk cara-caranya, untuk langkah-langkah berikutnya ya teman-teman. Tapi sebelum video ini berlanjut lebih panjang ya, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan share ya, agar saya lebih semangat lagi tentunya untuk menebarkan ilmu breeding kepada teman-teman semua. Oke, untuk langkah berikutnya ya teman-teman, buat pemula yang baru breeding ya, usahakan itu kalau burung sebelum bertelur atau sudah bertelur ya, itu wajib sekali ya untuk mengamati karakter si pejantan ya teman-teman. Nah, ini si burung betina masih di dalam glodok ya, mungkin ini pengeraman hari kedua ya dari telur pertama ya teman-teman. Kemungkinan ya di tanggal 9 kemarin itu telur pertama ya, dan di tanggal 10 ini bertelur untuk yang kedua ya. Mungkin ini sudah masuk pengeraman hari kedua teman-teman. Jadi kita wajib sekali untuk mengamati karakter pejantan ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman untuk menghindari kegagalan ya, usahakan itu pejantan cabut dulu teman-teman, biar si betina benar-benar fokus mengeram ya, jadi nggak terganggu oleh pejantan ketika pejantan birahi ya. Karena kalau burung pejantan birahi itu biasanya mengganggu si betina mengeram ya. Jadi terpantau ya, si indukan pejantan saya itu nggak begitu birahi ya. Nah, ini ada di belakang sini teman-teman, dia sedang bertengger ya. Nah, terpantau sih sehari-harinya dia nggak begitu mengejar-mengejar betina ya. Nah, itu wajib sekali ya teman-teman perhatikan ya, harus benar-benar dicabut ya kalau pemula, biar kita tahu gimana prosesnya ya untuk langkah-langkah setelah si burung sebelum bertelur atau sudah bertelur ya. Dan burung kolibri ya teman-teman, biasanya itu mengeram sekitar 12, 13 sampai 15 hari itu ya masa pengeramannya. Tapi yang saya amati itu di breeding di periode tahun kemarin ya, itu sekitar 14 hari pengeraman teman-teman, dan telur menetas di telur yang pertama, dan telur kedua dimenetas ke hari berikutnya teman-teman. Kalau keduanya netas ya, ini semoga sekali keduanya bisa menetas ya. Nah, karena saya juga belum mengamati ya telurnya, nanti setelah pengereman seminggu biasanya itu ada perubahan warna pada cangkangnya teman-teman. Jadi biasanya warnanya sedikit agak pekat ya, coklatnya ya teman-teman. Jadi seperti pada umumnya burung ya teman-teman, kalau burung posisi sedang mengeram itu lebih cenderung banyak berdiam diri di dalam glodok teman-teman, untuk menghangatkan si telurnya ya dengan suhu yang mereka tentukan sendiri ya. Jadi lebih ke pejantan lebih tenang ya kalau yang saya amati ini ya. Jadi betina benar-benar sekali fokus nih teman-teman, ada di dalam glodok ini teman-teman. Nah, burungnya ada di dalam ini teman-teman. Jadi kita tunggu saja teman-teman, ini mungkin 2 hari ya, 2 hari pengereman dari telur pertama ya. Nanti kita update lagi setelah burung mengeram 1 minggu teman-teman, apakah ada perubahan warna ya. Jadi jika ada perubahan warna, kemungkinan sekali telur ini isi ya, kemungkinan besar akan menetas. Nah, pokoknya simak terus video dari channel ini ya, agar teman-teman ikut belajar tentunya ya. Nah, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.